Muna Zoroh dalam test di dia ada beberapa poin dia lah. Utamanya mula-mula sekali ialah berkait dengan apa dia ni, munazarah tentang lagu mana bendanya, munazarah tentang tasdik tu, tasdik sengoti ke ataupun benda lain yang dijadikan tasdik. Okay. Jadi maknanya dia ada murakab tam lah, murakab tam yang mengandungi benar palsu. Jadi itu boleh dibuat munazarah padanya. Jadi itu tak apalah, itu hak maklum dah. Bahagia-bahagia dia pula, dia kata bagi kepada dua, tasdik nazari dan juga tasdik badihi. Tasdik nazari dan tasdik badihi. Jadi apa dia ni, daripada hak nazari tu dia ada orang panggil dalil, daripada hak badihi tu dia kalau badihi jali, tidak apalah, tidak perlu munazarah. Hak perlu munazarahnya ialah kalau badihi khafi, dia ada perlu kepada tanbih bendanya dia panggil. Jadi itu hak asas dia lah, perlu kepada tambih. Lepas ni dia royak sesa pasal bahagia-bahagia tasdik badihi, badihi jali awali, atau kepada jali fitri, atau jali tajribi, jali hissi, jali wijdani, khafi hadsi. Lepas tu khafi mutawatir. Nah gitu. Jadi hok mana hok khafi tu perlu kepada tambih. Maknanya dia benda yang badihi juga, cumanya orang okay, kadang-kadang tidak ingat. Jadi dia adalah namanya dipanggil tambih. Adapun hok dalam tasdik nazari, dia perlu kepada dalil. Okey. Jadi kaedah-kaedah munazarah dianya serupa dengan dia ayat sebelum ni lah, iaitu ada hak nama mu'alil, ada hak nama sa'il. Ha gitu. Ya, kaedahnya ada hak nama mu'alil, ada hak nama sa'il. Lepas tu apa yang boleh dimunazarah ke? Okay? Tu perbincangnya pasal benda tu lah. Bendanya lagu mana? Ayat tasdik sengoti ke sebenarnya ayat gua lain, tapi dia jadi ke tasdik. Tak apalah, mana-mana pun dia ada boleh jadi bicara belaka, asalkan ada nilai betul ataupun tidak betul, ataupun tasdik tu nazori ataupun badihi khafi. Tu bolehlah bicaranya. Tasdik badihi jali tidak boleh dibicar. Lepas tu cara munazarah tasdik, dia ada royak lah dua caranya. Sini ada tanda lebih kurangnya. Nombor satu, orang yang buat mari apa-apa dakwa itu, dia buat mari dalil ataupun tidak ada dalil. Cara yang keduanya, dia buat mari apa-apa dakwa dengan ada dalil sekali ataupun ada tambih. Gitu. Lepas tu ni hak munazarah dalam keadaan pertama, maknanya keadaan tidak ada apa-apa dalil berserta dengan dakwah dia. Jadi dalam keadaan pertama, bila dakwah tanpa ada apa-apa dalil, maka pembantah boleh tolak. Gitulah, pembantah boleh tolak. Bapa tolak, tolak tu maksudnya ialah nak minta dalil. Gitu. Tolak tu maksudnya ialah nak minta dalil. Mutalabatul dalil. Mana'i maknanya mutalabatul dalil.
saya tidak terima kamu royak tu. Sebab kamu royak saja, tak ada bukti. Yang gitu. Jadi bila kita tolak tu, maka dia kena buat mari bukti lah. Gitulah cara jawabannya. Cumanya nak tolak tu dia ada pelbagai caranya pula. Tolak saja, tolak dengar, ada tambahan lagi. Ada tambahan, ada ekor, ada sanad ke apa dia. Jadi dia pun royaklah pula pasal sanad-sanad ni. Sanad tu maknanya apa dia? Apa yang disebutkan oleh pembantah manik kepada tu mu'taqidan annahu yastalzimu naqidu da'wa allati yuwajihu ilaiha al-man'u. Maknanya memastikan adanya naqid kepada dakwaan yang dinyatakan man'i saat ni tu kepada dakwaan itu. Okay. Maknanya benda yang disebutkan bahawasanya dia ma saat ni tu yastalzimu akan memastikan berlaku sebaliknya daripada dakwaan itu. Ha, gitu. Contohnya dakwaannya ialah gini. Dakwaannya ialah menara kepada Kuala Lumpur berada di Perancis contohnya. Jadi waktu kita royaknya pula, kita tolak tu, dengar kita royaklah. Ni gambar duduk Kuala Lumpur Malaysia ni. Jadi waktu kita royak tu memastikan berlaku nakid kepada apa yang dia dakwa. Nakid tu maknanya menara Kuala Lumpur ada di Perancis. Menara Kuala Lumpur tidak berada di Perancis. Itu nakid dia. Ha, gitu. Nakid tu apa dia? Nak tengok semula. Boleh tengok dalam bahagian nisbah tu lah dulu. Kalau tak ingat tu, royak nanti kita balik pula situ. Ataupun tengok rekod tak apa. Muka kelapak. Muka kelapak lah ni duduk baca situ. Jadi bahagia-bahagia sanad pula. Sanad terbahagi kepada tiga. Sanad limi, sanad kot'i, sanad hali. Sanad limi tu dia ada perkataan lima la yakunu kaza. Gitulah juga. Kenapa begini? Nampak apa kata gitunya? Ha, itu lebih kurangnya. Contoh dia mari. Contoh alam kodin macam. Jadi contoh dia mari, kita ambil yang kedua lah. Contoh dia bangkai, apa ni? Mulu daripada bangkai, selain daripada manusia dan selain daripada yang disembelih dengan betul adalah najis. Okey. Jadi dia royak gitu saja. Dia royak bulu ni tak boleh najis. Kita pun mana buktinya, kita tak boleh terima kalau tidak ada bukti. Bakpa tak boleh kita kata tak najis. Ha, gitu. Bakpa tidak boleh kita kata ia suci. Dia. jadi yang kita royak lagu ni selepas daripada kita kata tak terima dia royak saat ni. Okay. Dia kata bangkai binatang yang mati, bulu dia, abu dia ke, najis. Jadi kalau dia kata contohnya bangkai binatang tu dibakar, jadi abu dia terbang-terbang, kena pakaian, jadi najis ke pakaian tu? Kiranya jadi najis. Ha, gitu. Jadi kita pun kata saya tak terima hak demo royak tu. Tak boleh ke kali kita kata suci. Ha, gitu. Jadi dia kena mari buktilah kepada apa yang dia kata najis saat ni tu. Okay. Bila dia kata ada buktinya, barulah kita okey. Tengoklah pula dalam perbincangnya hak ada bukti tu. Sanad qat'i pula dia kata kaifa wal amru kaza. Bakpa kata lagu tu padahalnya benda ngerti lagu ni. Gitu contohnya. Bakpa kata lagu tu padahal benda ngerti lagu ni.
Jadi ni contoh dia, dia kata macam contohnya dia kata, kalau ni kita ambil, manusia evolusi daripada haiwan sebelum dia. Manusia ni adalah haiwan yang berevolusi daripada haiwan sebelum dia. Okay. Dipanggil primate ke apa dia tu lah. Manusia ni evolusi daripada monyet-monyet tu. Jadi, kita pun kata, kita tak terima dia kata manusia mari daripada monyet. Sebab apa? Sebabnya sebab Tuhan raya manusia daripada apa dia, anak cucu Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam daripada tanah, bukan daripada monyet tu. Yang gitu. Maknanya kita tolak dia raya manusia evolusi daripada monyet. Gitu saja je ya. Itu mari bukti-buktinya ke apa dia, macam rupa bentuknya, tangannya ada berapa jari ke apa dia, boleh pergi molek, ada kecerdikan. Itu tak ayat lagi. Dia ayat manusia evolusi daripada binatang sebelum dia. Dia ayat gitu je. Jadi bila dia ayat gitu je, maka kita pun kata tak, bukan lagu tu. Manusia tidak akan mari daripada anak apa ni, Nabi Adam. Nabi Adam tu Tuhan buat daripada tanah je. Nah gitu. Jadi kita tolak sekali dengan kita kata hak sebenarnya gini tidak kan. Nah gitu. Okey, tu mana i dengan sanad kata i. Hak sebenar kita percaya gitu, sebab apa dia kata lagu lain. Nah gitulah. Jadi kesemua tu adalah permintaan dalil lah. Permintaan dalil apa buktinya? Itu kalau dia royaklah bukti-buktinya. Manusia ni super dengan monyet dari segi ni, dari segi ni, dari segi apa dia ni, bentuk mukanya, dengan dia buat grafik-grafik dia kata apa ni, apa dia ni, ada panggil manusia purba. Manusia purba tu apa super dengan monyet ke apa dia, ke apa dia tu. Hak tu bicara kemudian. Hak tu dalil bahagia, hak ada dalil dia. Bolehlah pula kita bantah tu. Macam contohnya, kalau manusia mari daripada monyet, sebab apa monyet ada lagi? Okay. Dengan bukti-bukti dia yang mari itulah. Banyak bukti mana pun kita pun kata sebab apa monyet ada lagi. Okay. Dia pun katalah monyet tu gini-gini pula. Macam-macam. Jadi, sanad hali pula ialah sanad yang kita apa dia? Royak tempat yang dia salah tu. Mahallu mazakarta huwa la apa ni, kalau kan al amru kaza, maknanya hak kamu sebut tu kalau gini tapi bukan gini, dia lagu lain. Gitu. Gitu. Yang kamu sebut tu kalau gini, kalau tidak gini lagu lain. Jadi ni dia nampak apa dia, kita lebih tahulah, nampak kita lebih tahu. Sanad limi dia menampakkan kita tidak berapa tahu. Seolah-olahnya kita tanya apa dia? Apa tidak git, apa tidak gini? Apa gitu, apa tidak gini? Maknanya kita pun tak tahu apa jadi gini. Tak boleh kan kalau kita kata gini, seolah-olahnya kita kata gitu. Kita pun tak tahu boleh ke tak. Sanad qat'i dia menampakkan kita ada kepercayaan dah. Benda ni gini gini gini. Jadi kita ada asasnya dah. Jadi kita pergi kepada tu bila ayat mari lain, kita pun kata tak boleh ni. Tak sebenarnya ke gini ke? Ha gitu. Bagaimana kita nak terima ni kalau sebenarnya ada dah? Seolah-olahnya gitulah. Kalau sanad limi tu dia macam dia mari kuat ni, kita pun kata apa tak pergi kuat ni. Seolah-olahnya kita tak tahu lagi bendanya lagu mana. Jadi kita hanya kata kenapa gitu, kenapa tidak gini. Sanad qat'i tu nak pergi lagu mana hak ni kalau hak sebenarnya lagu ni. Ha gitulah, macam kita ada keyakinan dia. Sanad hali pula maknanya kita macam tahu dah benda tu. Seolah-olahnya kita tahu dah.
Macam dengan dia mari tu, kita pun ayak ni tak kena dengan benda ni. Bendanya duduk sini, dia mari tu dia ayak untuk gelain. Gitulah contohnya. Jadi seolah-olahnya kita tahu dah dia salah. Dan kita nak ayak dia salah. Selain daripada kita nak ayak kita tak terima, kita juga nak ayak dia salah. Maknanya yang kamu ayak saat ni tu kalau gini-gini, tapi bukan gitu bendanya. Gitulah. Jadi maknanya kita tahu dah benda tu salah. Contoh dia. Apa dia? Ni ambil sinilah kat ni. Kata air tidak jadi najis masuk. Najis. Okay. Air tidak jadi najis kalau masuk najis. Dia pun kata mana boleh masuk najis. Tak jadi najis pula. Yang gitu. Kalau kamu royak tak jadi najis tu kalau dua kola. Yang gitu. Maknanya kalau kita royak tu, kita macam tahu dah benda yang sebenarnya lagu mana. Yang sebenarnya yang tidak jadi najis tu ialah air dua kola lebih. Yang gitu. Jadi nak royaknya, kita lebih tahu daripada dia, yang dia royak tu tak kena. Dia kena royak betul sikit. Yang gitu. Air tak jadi najis kalau lebih pada dua kola. Ha, gitu. Bukan kalau masuk najis dalam air, tak jadi najis air tu. Bukan lagu tu. Ha, gitu. Kita tolong betul dia. Hak dia wayak tu, kalau dua kola. Kalau tidak dua kola, lagu lain. Jadi hak ni, dia menampakkan kita lebih tahu tentang sesuatu masalah tu lah. Dipanggil sanad hali. Gitu. Lepas tu benda-benda yang dia nak mari tu, benda-benda yang dia nak mari dalam apa dia ni, dalam ayat tu, dia mari, boleh nak mari bentuk-bentuk yang pelbagai lah. Bentuk-bentuk yang pelbagai. Nombor satunya ialah dia nak mari nakit tu sendiri. Nakit dia. Nakit tu lagu mana? Nakit tu kalau ayat mujab tukar kepada ayat salib. Kalau qadiyah syakhsiyah biasalah. Kalau qadiyah kuliah, dia ada cara dia. Tengok sebentar. Ya, sini. Jadi dalam qadiyah, qadiyah mana gambar aja, okey. Dalam qadiyah makhsusah dan qadiyah syakhsiyah, katalah Zaid mulia, nakit dia Zaid tidak mulia. Gitu. Tambah nafi saja. Ni Zaid apa dia? Tidak mulia. Nakit dia Zai mulia. Nah, gitu. Jadi gitu saja. Tu hak mudahlah. Bahagian tanakut hak mudahnya ialah dalam qadiyah syakhsiyah kita tukar daripada mujab kepada salib. Kalau ada kuliyah ataupun juz'iyah, dia lagu lain pula. Dia tukar daripada kuli kepada juz'i, tukar mujab kepada salib. Dia ada petak-petak anak ni. Sebut di ujung dia ni. Ni. Muka serat 175. Sini. Jadi kata dalam apa dia ni, tanakut kalau start dengan kuli dia akan jadi, kalau start dengan kuli mujab dia akan jadi juz'i salib. Okey. Contohnya kalau dia kata sebahagian tumbuhan boleh dimakan, kita pun buat mari hak sebaliknya. Akhirnya semua tumbuhan tidak boleh dimakan. Okey. Contohnya lah kalau dia buat mari ayat dia. A kata tumbuhan tak boleh dimakan. Okey.
Tumbuhan maknanya semualah, semua. Semua tumbuhan tidak boleh dimakan. Ya tidak mari buktinya, ya kayak gitu saja. B pun kata, tak betul tu. Ha, gitu. Dia pun kata lagi. Kenapa dia? Sebenarnya, sebahagian tumbuhan boleh dimakan. Nah, gitu. Jadi, sebahagian tumbuhan adalah lawan kepada semua tumbuhan. Okey. Sebahagian tumbuhan adalah lawan kepada semua tumbuhan dan juga boleh dimakan lawan kepada tidak boleh dimakan. Jadi daripada hok dia royak tu gini, jadi kita mari hok sebaliknya, nakit dia lah, nakit betul dia. Boleh jadi kita tidak mari nakit betul dia, tapi kita mari hok sama dengan nakit dia. Jadi termasuklah hok sama dengan nakit dia tu hok lain-lain itulah. Lain-lain. Contohnya, dia rajin. Sekali lagi, dia tidak rajin. Dengan dia pemalas. Bukalah. Okay. Okay. Itu bentuk mula-mula. Itu bentuk keduanya pula, musawi lin nakid. Musawi lin nakid. Maknanya sama nilai dia dengan nakid dia. Dia rajin, dia tidak rajin, nakid dia. Dia pemalas, musawi lin nakid. Ataupun hak lebih umum daripada dia, apa dia ni, dia kata ni tidak digunakan lah. Tidak digunakan macam ada tanda dah hari tu lebih kurangnya. Lepas tu, nombor 4 nya lebih khusus daripada nakit dia. Ini boleh guna. Lepas tu, nombor 5 nya pula ialah khusus wajhi. Ini tidak boleh digunakan. Dan asal laginya, mubayin. Li nakit di da'wal mamnu'ah. Maksudnya benda lain suku sangkat. Tidak boleh digunakan juga. Ini pun mari contoh dia lah. Contoh dia. Jawapannya pula, yang pertama sekali, dia mari dalil. Yuk mari dalil. Dalil itu menghasilkan sama ada dakwaan itu sendiri ataupun dalil itu menghasilkan musawi kepada dakwaan dia ataupun dalil itu buat mari benda yang lebih khusus daripada dakwaan dia. Dakwaan dia saat ini contohnya dia rajin. Kita pun kata bagaimana dia rajin, dia tidak rajin. Dia pun mari kata bukti. Buktinya, mak dia kata dia rajin. Okey, itu adalah nafsu dakwa. Ataupun kita kata buktinya, bapak dia kata dia tidak rajin. Gitu. Maknanya, tu musawi dakwa. Ataupun kita kata, dia bapak dia kata dia tidak pemalas. Gitu. Musawi dakwa. Ataupun, dia kata, apa dia? Mak dia kata dia suka mencuci rumahnya, suka membersihkan keadaan apa ni persekitaran dan sebagainya. Jadi itu sama ataupun lebih khusus lagi daripada rajin saja saat ni tu. Gitulah. Itu contoh dia lah. Contoh pembahagia dia tu sama ada dalil tu menghasilkan dakwah itu sendiri dia rajin ataupun musawi, maknanya tidak pemalas ataupun lebih khusus dia berhenti pergi rumah contohnya. Ni pun bagi contoh dia lah, contoh dia tak apa. Cara yang kedua tu sanad kepada sa'il kepada ni membatalkan sanad yang dinyatakan oleh pembantah dalam penolakannya. Jadi kita batalkan tu lah, batalkan tu. Jadi bila kita membatalkan apa yang dia kata, macam contohnya kita kata
manusia mari daripada monyet, daripada highway evolusi sebelum dia. Dia pun kata manusia mari daripada tanah. Kita pun kata mana boleh manusia mari daripada tanah. Manusia kalau tengok lah ni tak ada pun tubik daripada tanah. Manusia tubik daripada manusia lain sebelumnya. Manusia lain tu kena tubik daripada makhluk lain sebelum daripadanya juga. Nah, gitu contohnya. Jadi kita menafikan apa yang dia kata. Bila kita berjaya menafikan apa dia kata, maka tersabitlah nakid dia. Iza apa ni mata batalal man'u sabata nakiduhu. Bila tak ada, bila tertolak hak tolak saat ni, maka tersabitlah hak lawan kepada tolak saat ni. Dia tolak tu kata manusia daripada tanah. Kita pun tolak manusia daripada tanah. Maknanya manusia daripada tanah tu tidak betul. Maka hak mana betul? Hak sebaliknya lah, hak nakit dia. Itu daripada evolusi. Ha, gitulah contohnya. Nak balas pasal evolusi tu, masalah lain dah pula. Cara yang ketiga, royak huram maksud dia sesa. Ada beberapa perkara yang tidak perlu di apa dia ni? Disibukkan nak bincang. Contohnya, apa dia? Kesahihan, wurudul mana'i dan sebagainya. Mari mana kata alasan gini yang tentunya itu tidak perlu. Alasan itu boleh dinyatakan oleh siapa-siapa. Budak kecil pun boleh royak juga. Alasannya begitu, jadi kita payahlah nak jawabnya. Yang kedua, kalau dia mari ada bukti. Ini bahagian yang kedua. Setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam.